Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul anbiya'i wal mursalin. Shalawatullah 'alaihi wa 'ala alihi thayyibin. Wasahbi ajma'in amma ba'du. Ikhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa meneruskan kajian fikih usrah kita yang insyaallah akan kita ambil pembahasan mengenai mahar dalam pandangan Islam. Sebuah pemberian dari seorang pria kepada istrinya ketika melangsungkan akad pernikahan. Para ulama rahimahullahu ta'ala berselisih dalam hal ini, apakah dia itu termasuk dalam syarat rukun ataukah dia itu bukan. Yang sahih wa alam bisab adalah bukan termasuk syarat ataupun rukun, karena apa? Karena diperbolehkan adanya akad nikah tanpa menyebut mahar, tanpa menentukan mahar, walaupun nanti terkena hukum namanya hukum mahar misal, menunjukkan bahwa ia bukan bagian dari akad pernikahan yang berhubungan langsung sebagai rukun ataupun sebagai syarat, namun ia adalah bagian daripada keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita dan hukumnya wajib yang lazim, dan tidak ada kata dimaafkan ataupun tanpa mahar dalam pernikahan. Dan maharnya ikhwan fillah adalah satu di antara hak-hak istri yang bersifat harta, samping ada nafkah dan juga ada al-mirats, warisan. Ada warisan. Oleh karena itu perlu kita sampaikan bahwa Nabi SAW juga melarang nikah syighar, nikah tanpa mahar. Nikah tanpa mahar menunjukkan bahwa mahar adalah hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Mahar adalah as-sadaq. Adalah as-sadaq. Ya. Artinya sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Sehingga ada juga namanya mahrul baghi. Mahrul baghi adalah sesuatu yang diberikan pada wanita PSK ya, atas apa namanya hubungan zina yang terjadi. Sehingga dikatakan dalam bahasa Arab ya, mahrul mar'ah ya, mahara al mar'ah yamharuha wa yamhuruha mahran, artinya adalah a'taituha mahran, kita berikan padanya mahar. Ini dalam bahasa Arabnya. Sedangkan dalam istilahnya adalah harta yang wajib pada akad pernikahan kepada suami ya. Sebagai kompensasi ya, adanya apa saling menikmati atau imtita' manafi'ul budak ya, baik dinamakan atau tidak disebutkan dalam akad tersebut. Ada masalah nanti kita akan bahas tentang apakah betul bahwasanya mahar itu adalah kompensasi dari kebolehan perhubungan suami istri pada seorang wanita. Ikhwati fillah, para ulama juga menyampaikan dengan definisi lainnya, mengatakan ismun lima tastahiquhul mar'ah biyaqdin nikah awil wati ya, adalah sebuah nama istilah pada haknya wanita dengan akad nikah atau dengan hubungan suami istri.
Para ulama banyak memberikan kepada kita beberapa mustalah tentang mahar ini. Ada yang mengatakan mahar itu adalah sadaq. Ya. Ada yang mengatakan namanya akrun. Ya. Demikian juga ditambahkan dengan ajr. Ya. Juga ada dengan tul. Ya. Dengan tul. Ya. Ya. Ini nama-nama khusus untuk mahar. Ya. Ada beberapa penyebab para ulama, ya, sebagaimana sampai dalam surat Al-Ahzab juga ada. Ya ayyuhan nabiyyu inna halalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Ujurahunna adalah mahar. Adalah mahar. Bukan juga sadaq, juga an-nihlah. Sebagaimana nama mahar namanya nihlah. Ya. Wa'atu nisa sudaqatihinna nihlah. Dalam surat An-Nisa. Para ulama rahimahullahu ta'ala bersisih tentang hakikat mahar itu apa. Karena dalam Al-Quran ya, mahar itu ada hubungan dengan istimta, ya, menikmati sang wanita, dan juga ada hubungan dengan nihlah pemberian. Maka para ulama rahimahullahu ta'ala berbeda pendapat dalam hal ini dengan mengatakan bahwa mahar adalah iwat. Ya. Iwat an syai'in malakahu az-zawj fi muqabalatihi wa huwa milkul mut'ah. Artinya dia sebagai kompensasi yang sesuatu yang dimiliki oleh suami, ya, yaitu hak untuk hubungan suami istri. Maka dari sini Hanfilah mereka menghukumi ya, rusaknya akad atau batalnya akad kalau ya, ada pernikahan tanpa mahar. Tanpa mahar. Dan dikiaskan dengan jual beli. Ya, idza nafa fi thaman, kalau tidak ada harganya, jual belinya apa? Batil. Ya, kalau tidak ada harganya, orang jual beli tanpa ada nilai harga, maka apa? Hukumnya apa? Hukumnya adalah batal. Dan di antara dalilnya adalah bahwa Allah menyebutnya sebagai ajrun. Nah, ajar adalah upah bagi istijar. Dan istijar itu adalah pemanfaatan ya, jasa ataupun sesuatu yang dimiliki orang lain tanpa merusak hakikat benda tersebut. Kayak kita misalnya istijar rumah. Apa rumah itu? Adalah rumah itu kalau kita sewa, kita gak boleh pak menghancurkannya. Enggak boleh, Pak, merobos mau semau kita. Kita hanya, Pak, mengambil manfaat rumah tersebut untuk petinggal, ya, untuk kebutuhan di rumah seperti yang umum yang ada. Bagi juga antum istijar kamar di hotel, hanya boleh, Pak, menggunakan yang ada di kamar tersebut sesuai, Pak, keinginan dan kebutuhan kita yang nyewa. Dan enggak boleh kita kemudian mengambil kasurnya atau merusak apa peralatan dalam kamar tersebut. Maka biaya yang diberikan oleh kita kepada hotel namanya apa? Ujrun atau ajrun. Ajrun ataupun ujur. Di antaranya adalah famastamta'tum bi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidhah. ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. An-Nisa ayat 24. Dan apa yang telah aku nikmati, ya, daripada para istri, maka berikan kepada mereka ujurnya, maharnya, sebagai faridah kewajiban. Dan tidak mengapa bila saling ridho setelah kewajiban tersebut. Inna Allah kana aliman hakima. Menunjukkan bahwa bila orang itu bukan suami istri,
maka wajib membayar maharnya, baik hutang ataupun kontan. Maka juga dalam apa ayat yang lainnya, wa atuhunna ujrahunna bil ma'ruf. Ya. Allah menamakan mahar sebagai ujur. Sebagai apa? Ujur, sebagai apa namanya itu, upah dari sesuatu. Ada yang kita mengatakan ini hanya hadiah. Hadiah yang wajib, ya, yang Allah wajibkan kepada lelaki, ya, dalam sebuah pernikahan. Mengambil dalil dari Al-Qur'annya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan nihlah pada firman-Nya, wa'atun nisaa sadqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu fa nafsan faquluhu hani'an mari'a. Berikan kepada orang tua adalah sadqatihinna nihlah, sebagai apa? Pemberian. Ya. Berikan kepada orang itu sadqatihinna, apa maharnya? Nihlan, sebagai apa? Nihlah, sebagai pemberian. Nama nihlah itu khanfilah adalah semua yang diberikan kepada orang lain secara sukarela, ya, secara sukarela tanpa mengharapkan apa? Pengembaliannya. Namanya apa? Nihlah dalam bahasa Arab. Maka Imam Al-Jassas menjelaskan ayat ini, kata beliau, nihlah yakni bitibati anfusihin biang bitibati anfusikum. Nihlah itu artinya apa? Dengan sukarela kalian, dengan jiwa yang sukarela, yang apa? Yang senang untuk memberinya. Yaqul la tu'tuhunna murahunna wa antum karihun. Mereka mengatakan sini, ayat mengatakan bahwa janganlah kamu berikan mahar mereka dalam keadaan antum itu tidak suka. Walakin atuhum dzalika wa anfusukum bihi thayyibatun. Tapi berikanlah mahar kepada mereka dalam kondisi antum itu suka rela. Ini adalah tafsir Al-Jassas terhadap ayat wa'atun nisa'a sudaqatihinna nihlatan. Kenapa? Nihlah itu. Kata beliau, faja'izun ala hadal makna. Ini boleh dengan makna ini. Ayyakuna innama sammahu nahlatan liannan nahlata hiyal atiyyatu. Ya. Karena dinamakan nahlah itu, karena dia apa? Pemberian. Pemberian. Walaysa yakad yaf'aluha an-nahil illa mutabarri'an biha tibatan biha nafsahu. Dan hampir-hampir tidaklah an-nahil, orang yang beri hadiah tersebut, melakukannya kecuali mutabarri'an, dengan sukarela, menghadiahkan dengan sukarela. Sehingga fa'amaru fa'umiru, maka mereka diperintahkan untuk bita innisa murahun muhurahunna bitibatin anfusikum kal atiyati lati yaf'aluha al-bu'ti bitibati bin nafsihi. Sehingga mereka diperintahkan untuk memberikan kepada perempuan tersebut artinya mahar-mahar mereka dengan tibat nafsihi, dengan suka rela. Yang kedua kata beliau, pertanyaan kedua ini, bahwa kalau dia itu jual beli, ya, tanpa menyebut nilainya, maka itu tidak boleh atau haram. Tetapi dalam pernikahan, ya, tidak diharamkan untuk tidak menyebut mahar. Menunjukkan bedanya apa? Mahar ini tidak bisa dijelaskan kepada jual beli, karena ada perbedaan dalam namanya al-qiyas mal farik la yutabar. Ini bantahan daripada yang kedua. Ya rajulan adalah yang kedua ini. Ya. Yang pertama jelas bahwasanya dia hadiah. Ya. Dan ini lebih pas dengan maqasid syariah. Kenapa? Karena yang namanya muasyarah jinsiyah,
hubungan seksual itu kan bukan hanya hak laki-laki saja. Ya, bahkan apa? Juga haknya wanita. Dengan bukti bahwa wanita boleh minta cerai kepada suaminya, ya kalau suaminya ingin. Ya, impotent, ya tidak bisa berdiri dengan syarat diberi waktu 1 tahun untuk berobat. 11 tahun sudah selesai, kok juga enggak sembuh, perempuan boleh apa? Minta cerai. Menunjukkan bahwa itu haknya sang wanita juga. Ya. Dan dalam hal ini bukan hanya laki-laki yang merasakan apa? Kenikmatannya. Namun semua merasakannya. Lalu apa gunanya ada mahar kalau itu sebuah hal yang sudah dinikmati bersama? Oleh karena itu Ibnu Hazm keras membantah pendapat yang kedua, yang pertama ini. Kata dia, "Madza ba'a aw madza ishtara?" Apa yang dijual? Apa yang dibeli? Araqabatuha, apakah perbudakannya? Fa bai'ul hur la yajuz. Jual beli apa? Orang merdeka enggak boleh. Enggak boleh. Betul. Orang yang merdeka boleh jual belikan. Amfarjuha, atau kemaluannya jual belikan. Fa hadza abyan fil haram. Ini lebih dari haramnya lagi. Wa huwa qad istahalla bi kalimatillahi ta'ala farjah alladhi kana haraman nahi qabla nikah. Kan sudah dihalalkan dengan kalimatullah, dengan akad perjanjian di apa namanya? Pernikahan. Ya. Qad ya istahlaltum furujahunna bi amanillahi subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah dihalalkan dengan kalimatullah, ya, kemaluan mereka yang sebelumnya haram, ya, atas laki-laki perempuan sebelum pernikahan. Maka farjun bi farjin, basyara bi basyara, kata Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Kan sama katanya. Bukankah yang perempuan juga merasakan juga sama kayak laki-laki tersebut? Nah, gitu. Kenapa kok dijual belikan? Wa awjaballahu ta'ala 'alaihi wahdahu as-sadaqah laha ziyadatan 'ala istihlaliha farjahu. Ya. Allah wajibkan ini, ya, sebagai tambahan untuk sang wanita dalam penghalalan kemaluannya tersebut. Walisal bi, bukan jual beli. Wa hakadha innama huwa jismun yubadilu bi jismin ahaduhuma thamanun wal akhar mabi mathmun la ziyadataha huna li ahadihim 'ala al akhar. Kata dia, orang hubungan suami istri kan tubuh dengan tubuh, imbang kata beliau. Lalu apa gunanya itu harta itu? Itu tambahan bahwa laki-laki ini betul-betul memberikan mahar dengan sukarela, ya enggak, karena menghargai sang wanita, sehingga itu bentuk penghargaan dari sang suami kepada sang wanita, bukan betul apa jual beli atau kompensasi atas layanan sang wanita kepada suaminya. Dan ini lebih apa? Lebih tepat dalam hal ini. Ditambah juga kalau jangan jual beli muawalah, ini enggak bisa, enggak sesuai dengan apa? Dengan syarat jual beli. Ya. Kenapa? Ada jahalahnya. Dan tidak boleh akad atas apa? Majhul. Artinya kita enggak tahu, ya, bagaimana kondisinya. Ya, ghadar. Ya. Makanya enggak boleh. Apakah bisa dikatakan bahwa maharnya itu misalnya ada yang cuman
seperangkat alat sholat. Ada yang hanya uang 5 juta, ada yang 1 miliar, ada yang 100 juta. Ya, apa pemandingnya? Sama-sama perempuannya, ya, sama perempuannya, ya enggak. Tapi beda apa? Maharnya, beda harganya jauh. Nah, maka untuk mengkiaskan mahar kepada jual beli ini tidak tepat. Wallah alam bisawab. Dan rata-rata di buku-buku madhab itu semuanya apa? Muqabil istimta'. Rata-rata di madhabnya Hanabilah, madhabnya Syafi'i ya. Ya umumnya apa? Membahasnya sebagai kompensasi atas dihalalkannya kemaluan sang wanita. Itu yang pertama tadi. Ya. Namun tapa asal bahwa lebih tepat yang kedua, kenapa? Karena memang itu lebih pas dan bisa menjadi ta'amiq mahabbah wal mawaddah baina zaujain. Ya. Bahwa seorang wanita itu ketika diberikan hadiah oleh suaminya berupa mahar akan menimbulkan beda perasaannya. Maka mahar itu jangan pelit-pelit, jangan kemudian mahar dicari paling murah. Seperangkat alat sholat saja. Kenapa? Karena semakin bernilai, semakin memberikan kepada sang wanita sebuah penghargaan yang nanti bisa membuatnya lebih bisa mencintai suami, menyayangi sang suami tersebut. Karena dia dianggap hibah atau sebagai pemberian yang lazimah. Kalau dia dianggap sebagai awet, sebagai kompensasi, ya, maka kayak perbudakan. Kayak apa? Perbudakan. Sehingga akhirnya apa? Akan muncul ya, syahna wal baghdha. Enggak puas dengan istri kita, sudah bayar mahal-mahal maharnya, ternyata segitu-gitu aja keadaan aja. Nah itu enggak baik, itu enggak baik. Demikianlah, mahar itu adalah sebuah pemberian daripada suami sebagai haknya istri kita. Ya, maka lihatlah kemampuan yang kita miliki semakin baik nilainya memberikan kepada dia akan timbul perasaan yang berbeda. Sama kayak antum ngasih kepada antum uang banyak sama sedikit sama enggak? Kan beda. Kasih misalnya 50.000 sama 500.000. Apa perasaannya? Menang yang mana? Yang 500.000 lain di hati sang wanita. Maka karena itu sedekah penting sekali. Ya, mahar penting sekali untuk mengikat hubungan mawaddah warahmah antara suami dan istri tersebut. Yang memberi merasakan bahwa ia adalah memberi bahagia memberi orang lain, yang diberi merasa apa? Dihargai oleh yang memberinya. Jadi Islam sangat adil sekali dalam hal ini. Dengan demikian jelaslah ya bahwa mahar ini adalah hak yang dimiliki oleh sang wanita sebagai pemberian dari sang laki-laki yang wajib diberikan dalam akad pernikahan. Baik disebut namanya atau enggak disebut namanya. Artinya dalam akadnya ketika angkahtuka wa zawjuka bibinti fulan 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 tanpa nyebut mahar, itu sah pernikahannya. Tapi nanti konsekuensinya apa? Laki-laki harus membayar mahar yang pas dengan sang wanita tersebut. Caranya melihat wanita lain dari kerabatnya dia yang serupa sosialnya miriplah dengan dia, maka itulah nilai mahar yang diberikan. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah.
Tapi kalau disebutkan ya sebutkan. Di awal sebutkan saya maharnya hanya seperangkat alat sholat. Lah mukena. Mukena saja sekarang ini ada yang 5 juta harganya. Nah, ada 10 juta mukena itu ya. Sejadah mukena ya. Itu bisa mahal kalau yang kualitas bagus. Tapi bisa murah juga hanya ratusan ribu harganya yang normal di pasaran yang ada itu. Maka peralatan bahwa sepakat peralatan bahwa mahar adalah hak wajib miliknya apa? Wanita yang wajib dinaikkan oleh seorang laki-laki. Dalilnya banyak, ya. Banyak sekali. Ada Quran, ada Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dan juga ijma kaum muslimin. Dalilnya banyak. Dalilnya adalah tadi waatun nisa sadaqatihinna nihlah. Atun nisa fil amr. Fil apa? Amr menunjukkan bahwa dia apa? Wa wajib juga wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghair musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah fala junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah innallaha kana 'aliman hakima juga famastata'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah wala junaha 'alaikum fima taradaitum min ba'dil faridah. Menunjukkan bahwasanya ya mahar itu hukumnya hukumnya wajib. Bahkan sunnah Nabi banyak sekali ya. Nabi itu memberikan apa? Sedekah kepada para istrinya dari mulai Khadijah sampai yang paling akhir. Semuanya ada maharnya, ada maharnya. Ya. Safiyyah itu diberi mahar apa? Bebas perbudakannya. Bahkan ketika ada sahabat Nabi ya, satu hari Nabi ada yang ngomong ke Nabi, wahai Nabi ya, saya ingin jadi istri kamu ya, menghadiahkan jiwanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, Nabi melihat ya, melihat apa wanita tersebut geleng-geleng, tidak ada rasa sama sekali, kemudian ditolak sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini, ya Rasulullah, angkihniha, angkihni iya, nikahkan aku dengan perempuan tersebut. Maka Nabi nikahkan dia apa? Dengan tanya, adakah kamu itu sesuatu yang bisa untuk maharnya? Ada ya Rasulullah, dua pakaian saya ini yang dikenakan ini. Kata Nabi, kalau kamu hadiahkan, kamu jadikan sebagai mahar, kamu pakai apa? Kalau pakai apa? Pelanjang, tak mungkin. Ya. Maka Nabi Nuh iltamis walau khatam min hadid. Cari walau hanya cincin apa? Besi. Dan juga dapat juga. Nabi Nuh hal ma'akam minal Quran. Kau punya hafalan Quran? Punya. Maka Nabi nikah dengan Bahar mengajarkan Al-Quran kepada perempuan tersebut. Dan juga kaum muslimin melihat hal demikian. Kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa mujma'un alaih wa la khilafa fihi illa baruya an ba'di ahli ilmi min ahli Iraq anna sayyid idha zawwaja abdahu min amatihi annahu la yajibu fihi sadaq wa laysa bi syai'. Jadi hukumnya wajib adanya mahar tersebut. Kemudian dikhanfilah, apakah mahar itu adalah rukun atau syarat? Ya? Sampaikan bahwa dia bukan apa? Bukan rukun, bukan syarat. Tapi apa? Dia itu adalah konsekuensi daripada akad pernikahan yang muncul dalam sebuah pernikahan. Dia bukan syarat, bukan apa? Rukun. Tapi dia adalah lazimun lil akad. Sebuah konsekuensi yang ada pada akad tersebut. Ya, sehingga tidak sah ya, menikah tanpa mahar. Ya.
Nabi sampai nyari apa? Khatamin min hadid. Juga Nabi melarang nikah sigor. Apa nikah sigor? Nikah apa? Sang wali menikahkan anaknya kepada orang lain tanpa mahar dengan syarat yang ini, menikahkan saudaranya pada sang bapak ini tanpa mahar juga. Nah, sehingga apa? Nabi larang karena enggak ada maharnya. Kemudian ada masalah yang kedua, apakah mahar itu wajib dengan adanya akad langsung, atau mahar itu akan diwajibkan setelah ada hubungan suami istri, atau dalam adat hambali setelah ia ketemu suaminya berdua-duaan tanpa ada penghalang untuk hubungan suami istri. Kalau dia itu masuk menemuinya hubungan suami istri, maka wajib bayar mahar. Misal kalau enggak disebutkan dalam akad pernikahan. Walaupun dan seandainya ia mentalaknya sebelum hubungan suami istri, sebelum disebutkan, maka tidak wajib mahar tanpa ada khilaf. Innama tajibu al-mut'ah. Saya mati suami istri itu, ya enggak, tidak ada kewajiban menunaikannya juga. Ini kaulnya Syafi'iyah. Jadi tidak wajib mahar dengan apa? Akad. Kapan wajibnya? Wajibnya itu ketika disebutkan dalam akad pernikahan atau dengan hubungan suami istri. Jadi kalau belum ada hubungan suami istri, ada talak, apa hukumnya? Tidak wajib membayar mahar. Karena belum disebutkan maharnya dan belum sama bukan suami istri. Tetapi wajib memberi mut'ah. Betul mut'ah itu hadiah. Ya, hadiah. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafrid lahunna fariidhah. فَمَتِّعُهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَعًا بِالْمَعْرُفَ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Tidak mengapa kalian itu kalau mentalak wa istri kalian sebelum menyentuhnya, maksudnya apa? Sebelum hubungan suami istri, atau sebelum kalian itu menyebutkan dalam akad pernikahan, namun berikanlah hadiah mut'ah yang luas rezekinya dan apa yang terbatas rezekinya, yang dikit rezekinya, kaya dan miskin, ya, mata ambil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Itu hak wajib, ya. Jadi kalau untuk menceraikan istri itu ada dua. Pertama bayar mahar. Bayar apa? Mahar. Yang kedua ngasih apa? Hadiah. Nah, ini enggak yang dipahami oleh Pak para kaum muslimin. Ya enggak. Misalnya dicerai. Ya. Maka dia itu menyerahkan apa? Maharnya kepada sang perempuan kalau belum membayar sebelumnya. Ya. Yang kedua membayar apa? Mut'ah namanya. Hakul mut'ah. Ya, katalah mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Sebagai jabir khatir, sebagai apa? Sebagai penghibur hati dia karena wanita yang telah itu tetap sakit apa? Sakit hati.
mau dia itu salah, mau dia itu berbuat tidak baik, tetap dicerai Pak, merasa tetap ada sakit di hatinya. Maka diberi Pak hadiah, boleh rumahnya, rumahnya pakai sama kamu sebagai mutah, bisa harta atau yang lainnya, atau mobil atau yang lainnya. Tapi apa? Alal musi qadaruhu wa alal mukti qadaruhu, sesuai dengan keadaan kita. Kalau kita kaya, kasih yang bagus. Kalau kita apa? Kalau kita miskin, kasih yang kita bisa berikan. Ya. Sehingga kalau demikian ya kan sudah, perceraian itu tidak akan membuat ribut sampai bertahun-tahun. Kita enggak ya, orang cerai kita apa? Bercerai langsung apa? Gelut bapaknya, benci ibunya, ibunya benci bapaknya, dan kadang sampai kepada anaknya. Sehingga anaknya apa ya? Enggak paham bapak, enggak paham ibu. Bapaknya ngomong, ibu kamu dilihat gini, 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 gini. Kata sang ibu, apa kamu dilihat gini, gini. Akhirnya apa? Anak broken, broken home. Kalau cerai baik-baik seperti ini, insya Allah enggak ada yang broken home sama sekali. Yang membina siapa? Yang paling mampu membina bapaknya atau ibunya. Tetapi yang tidak membina harus membantu untuk membinanya. Ibunya ketemu nasihat supaya baik, jadi orang soleh. Bapaknya pendidikan juga. Ya. Begitu harusnya, sehingga tidak ada bahasa zaman dulu itu ada anak sahabat Nabi broken home, padahal ada Pak perceraian di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cerainya baik-baik. Artinya ya enggak, masih diberikan juga mut'ah. Sehingga sang istri itu ketika dia merasa jengkel, sakit hati, dikasih uang, hilang apa? Sakit hatinya. Sehingga dia tidak akan memprovokasi anaknya untuk menyerang bapaknya tersebut. Juga dalam ayat yang lainnya surat Al-Ahzab 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi mukminat kemudian kalian talak dia sebelum hubungan suami istri, maka kalian tidak punya hak atas mereka dari iddah. Artinya tidak ada masa iddahnya. Ya. Ta'tadduna wa matti'uhunna, menunjukkan bahwa ini pada pernikahan yang tidak disampaikan maharnya ketika akad pernikahan. Wasarihunna sarahan jamila. Tidak ada namanya al-mut'ah ataupun demikian. Yang kedua mengatakan ada mahar dengan akad. Ini pendapatnya Pak Hanafiyah. Sehingga orang yang menikah perempuan tanpa menyebut maharnya itu tetap ada maharnya. Ya, baik perempuan ridho ataupun tidak ridho, ya enggak, maka maharnya ada. Sehingga wajib kepada laki-laki itu bayar mahar misal. Mahar apa? Mahar yang cocok untuknya, melihat kepada kerabat ataupun orang yang seperti dia umumnya.
Misalnya kalau di Jawa itu maharnya misalnya ada sebuah keluarga kakaknya dengan sekolah sama-sama tamat SD misalnya, ya enggak, sama-sama tidak ada kelebihan yang apa yang terlalu jauh sehingga bisa diambil mahar kakak sebagai mahar misal. Yang kedua memang bahwasanya bila sudah menikah wajib mahar, tidak nunggu hubungan suami istri. Sehingga kalau wanita itu meninggal sebelum digauli, maka diambil mahar misal dari sang suami. Kalau kemudian suami itu meninggal dunia sebelum hubungan suami istri, maka perempuan tetap berhak mengambil mahar misal dari harta warisnya. Atau kalau disebutkan maharnya belum diserahkan, maka wajib diserahkan walaupun meninggal dalam kondisi belum hubungan suami istri sama sekali. Sehingga boleh menikah ya menurut ini tanpa mahar sampai ada ya, permintaan untuk membayarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antap daku biamwa nihim. Dan ini sesuai apa yang kita tadi rasikan tentang hakikat mahar. Hakikat mahar. Yang dia kedua ini. Ya. Yang rajib yang kedua ini karena dia sudah maqasid wa syariah. Ada lagi soal ikhwanullah tentang masalah mahar ini. Bagaimana bila seorang itu punya hutang mahar? Hutang mahar. Dan jatuh tempo pembayarannya. Misalnya hutang mahar 100 juta misalnya. Hari ini jatuh tempo pembayaran maharnya. Apakah boleh sang wanita itu menuju pengadilan untuk memenjarakan apa suaminya tersebut? Ya, kata sendiri, ini suami saya ini kaya, punya, tapi kalau bayar mahar yang dia hutang tersebut, apakah boleh sang wanita itu memenjarakannya ke antum? Ya, ada orang yang berhutang sama itu nggak bayar dia apain? Lapor polisi, dia jadi di penjara, nah, gitu. Gimana kalau suami istri? Nah, suami punya utang 100 juta. Kata saya istri, suami saya mampu bayar uang segitu. Oh, ada uangnya. Tapi nggak bayar sampai waktu. Boleh enggak sang istri memanggil, mengajak pengadilan untuk ngambil uang itu? Nah, mungkin kalau diambil semuanya uang itu, suami enggak punya apa? Modal usaha. Okay. Tapi kalau diserahkan, itu haknya apa? Sang wanita. Ya, maka pengadilan ya, memutuskan untuk apa? Mengambil harta tersebut. Atau kata istri, enggak apa-apa, saya enggak ambil tapi suami saya di penjara, boleh enggak? Jawabnya enggak boleh. Kata jumhur ulama enggak boleh. Tidak boleh ya dipenjarakan suami hanya sekedar ada pernyataan dari wanita bahwa dia mampu ya, atau dia itu hartanya disembunyikan.
Dan ini yang di rujuk Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada mengatakan bahwa sang seorang istri minta, ya enggak, minta kepada sang suami untuk menyatakan tidak mampu membayarnya. Kalau perempuan itu mengatakan iya, maka tidak dipenjara. Kalau mengingkarinya dan minta dipenjara, maka apa? Dipenjara. Artinya kalau suami kamu bayar mahar itu saja mampu, ya enggak, maka boleh dipenjara. Kedua, yang kedua ini kalau hanya Hanafiyah, kalau apa? Hanafiyah, karena dia dianggap apa? Orang yang berhutang, berhutang enggak bayar, bayar. Yang rajin itu enggak boleh ada penjara-penjara dalam hal ini. Enggak ada kebaikannya bagi sang wanita juga sang suaminya. Kok hanya karena harta, ya, saling apa? Memenjarakan pasangannya tersebut. Ya. Dan tanya sang suami bertakwa sama Allah untuk bantu membayar maharnya ketika dia mampu membayar mahar. Ya maksudlah. Al-mahar punya tiga hak di sana. Punya apa? Tiga hak. Ada hak Allah, ada hak apa? Wanita, dan hak apa? Haknya awliya atau wali, walinya. Sehingga karena ada tiga hak di sini, ya, tidak boleh ada yang tidak membayar mahar. Ada hak apa? Hak Allah di sana. Walaupun sang wanita tidak mau menerima maharnya, artinya sang perempuan enggak butuh maharnya, enggak bisa, harus bayar. Kenapa? Ada hak syarat di sana, Allah di sana. Yang kedua ada hak perempuan. Kalau sudah disampaikan, sudah mau dibayar alasan laki-laki, kemudian perempuannya itu memaafkan, mengembalikan kepada sang laki-laki, boleh. Misalnya, dia waktu itu dikasih mahar 10 gram kalung misalnya. Kemudian oleh perempuan tersebut dikembalikan kepada sang suaminya. Maka itu boleh. Ya, karena dia apa? Haknya dia untuk tidak mengambil mahar tersebut. Tetapi laki-laki harus memberi mahar kalau dia ada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga sang wali boleh. Sang wali itu untuk meminta kepada apa namanya laki-laki untuk nego dalam masalah maharnya. Maharnya apa? Maharnya apa? Itu boleh. Sehingga ada tiga hak yang tidak bisa kita lepas daripada mahar ini. Tentang syarat mahar. Maharnya ada syaratnya. Ada syaratnya. Yang pertama harus bisa dinilai. Artinya punya nilai.
Biasanya itu dinilai itu kalau dia punya dua perkara. Yang pertama adalah ya, yang dibolehkan pemanfaatnya dalam dalam syariat. Dan yang kedua yang biasa dalam dalam masyarakat. Sehingga karena bahwasanya mahar itu harus yang dibolehkan dimanfaatkan oleh sang wanita. Tidak boleh ngasih yang haram-haram. Misalnya mahar adalah babi 20 ekor babi misalnya sebagai maharnya, enggak boleh. Kenapa? Karena enggak boleh manfaatkan daging babi tersebut. Di Papua masih banyak begitu. Semakin banyak mahar babi, semakin apa? Semakin top. Mungkin semakin top. Ya, itu enggak boleh. Kenapa? Karena dia ghair mutaqawwim. Ada khilaf ulama tentang masalah ini. Apakah harus demikian? Yang pertama mengatakan bahwasanya itu adalah syarat, adalah syarat. Nah, kenapa kata Allah Subhanahu Wa Taala mensyaratkan banyak ayat mahar sebagai sebagai harta? Contohnya apa? Surat An-Nisa 24. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum bi amwalikum. Artinya harus amwal, dan harta itu adalah semua yang diboleh apa? Pemanfaatan dalam syariat Islam. Namanya mal. Kemudian wantalaqtumunna min qabli an tamassuhunna wa qad faratum lahunna fariidhah fa nisfu ma tarafaratum. Kamu telah mencerai istri kamu sebelum menggaulinya dan kamu sudah menyampaikan nama maharnya, maka perempuan itu boleh ambil separohnya ya, dan atau minta apa separohnya. Dan enggak mungkin ada parawan kalau apa enggak boleh diman manfaat syariat syariat Islam. Betulnya apa? Harta. Yang kita mengatakan bahwa itu tidak syaratkan. Jadi syaratkan. Ini mazhab zahiriyah. Ya, mazhab zahiriyah. Ya. Kenapa? Karena semua yang bisa dimanfaatkan atau hibah, ya, maka apa? Dibolehkan. Walaupun tidak punya apa? Nilai yang banyak. Yang rajihkan itu adalah qawl tsani. Ya. Yang penting apa? Boleh dimiliki dengan hibah atau miras. Ya. Atau miras. Yang bisa diwariskan itu boleh. Sebagai apa? Sebagai mahar. Kemudian bagaimana? Apakah boleh kita itu menjadikan mahar hanya untuk tahfidz Quran kepada sang istri? Artinya membuat hafalan Quran. Misalnya antum misalnya punya hafalan satu juz, antum buat mahar agar apa? Antum bayar dengan apa? Membuat si antum hafal 30 juz 30 misalnya. Yang dibahas oleh Allah rahimahullah taala. Di bawah Allah Subhanahu wa taala, di antara pemahaman bahwa mereka mengatakan
Ada enggak boleh? Tidak membolehkan menjadikan tahfidz Quran sebagai apa? Sebagai mahar. Artinya antum ketika ngajar si antum hafal Quran dengan antum hafalkan itu tidak boleh jadi mahar. Ini pendapatnya Hanafiyah dan Malikiyah serta satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Ya, mengambil dalil Al-Qur'annya wahilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin fa fastamta'tum bihi minhunna fa utu'atuhunna ujrahunna fariidhah. Menunjukkan bahwa mahar itu adalah harta, adalah apa? Harta dan tidak sah tanpa harta. Dan ini mengajarkan tahfidz Al-Qur'an kepada istri kita itu bukan termasuk harta. Maka sebagainya menta'wil adalah ujrah tahfidz Al-Qur'annya. Kalau ujrah selesai. Ini memang juga ada larangan Rasulullah untuk apa? Memakan harta karena mengajarkan apa? Al-Qur'an. Zaman dulu terkenal para ulama itu enggak berani meminta bayaran dari menghafal Qur'an dan mengajarkan apa? Al-Qur'an. Ya. Kalau sekarang orang menyampaikan ilmu itu minta apa? Kesejahteraan terus. Ya. Padahal harusnya apa? Etikanya tidak apa? Mengambil profesi dengan apa? Menjual Al-Qur'an. Artinya menjual apa? Tahfidz Al-Qur'annya kepada orang lain. Ya. Sehingga akan bukan harta, padahal apa taul ataupun mahar itu apa? Itu harta. Gimana dengan hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa zawat tuka ya bima maka minal Quran. Kata mereka itu bukan berarti membuat dia hafal Quran yang dia hafalkan ya, atau mengajari Al-Quran yang dia hafalkan, namun itu maknanya dengan keberkahan yang ada pada Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga jadi mahar. Kenapa? Karena dia itu memberikan apa? Nilai kepada sang istri. Artinya ada upah jadi mengajar Al-Quran itu ya, untuk sebagai maharnya. Yang kedua dibolehkan menjadikan tahfidz Quran sebagai mahar untuk sang wanita. Artinya apa? Kita punya istri, kita ajarkan hafal Quran, ya, dijadikan sebagai mahar. Misalnya teman bahwa saya menikahi fulan dengan mahar, ya, Al Quran 2 juz misalnya. Maka kita apa? Boleh, ya, menjadikan sebagai mahar. Misalnya juga ada orang yang minta mahar ya Pak, suruh ceramah di depan para tamunya misalnya. Ya, maka kita katakan bahwa pada asalnya dia bukan harta, tapi mungkin nilai apa namanya mengajarnya jadi harta juga.
Ini sampai Ibnu Safiyyah ya, dan juga Ahmad Hanbal dan Ibnu Abdul Bar mengatakan ini mayoritas ulama membolehkan apa yang kata Imam Syafi'i ini. Dengan mengambil hadis Zawad juga Imam Makamil min Al-Qur'an ya. Sebagai apa? Sebagai dalil bahwa Nabi itu membolehkan apa? Sang sahabat untuk menikahi sahabiyah dengan apa? Dengan hafalan yang dimilikinya. Artinya dengan ia mengajar istrinya Al-Qur'an, maka dia itu dianggap mengambil apa namanya? Upah dari itu ya. Nah, kalau dia tuntutnya upah ada apa nilainya, maka dibolehkan dalam syariat sebagai mahar. Yang rajih adalah boleh. Yang mengatakan bolehnya tahfidz Al-Qur'an Karim sebagai upahnya, sebagai sedekahnya, sebagai apa namanya nihlah maharnya ya, itu sepakat dibolehkan dengan cara dijelaskan langsung ayat dan surat ini dihafalnya. Saya hafalnya hanya ayat kursi misalnya, ya, atau yang lainnya. Bagaimana kalau misalnya kita ngasih sedekah atau ngasih mahar sedekah ini kepada wanita kitabiah yang kita nikahi? Artinya pada asalnya kan sudah menikahi ahli kitab itu hukumnya sah, boleh. Nah, sah boleh. Kecuali bila kita tidak mampu untuk menjaga agama kita, ya, misalnya nanti ibunya ikut ke gereja, bapaknya ke masjid, anaknya ke mana namanya? Ke bioskop. Nah, ya. Ke ibunya enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Dan kenyataan yang ada sekarang ini bahwasanya ibu bisa mempengaruhi bapak dalam banyak hal dalam agama mereka. Hukumnya boleh. Hukumnya boleh memberi mahar kepada wanita ahli kitab yang kita nikahi tersebut. Jadi kan fitnah. Ada masalah-masalah yang kita sampaikan di mahar ini. Di antaranya adalah syarat yang kedua, ya, dapat dimiliki. Dapat dimiliki. Yang mahar yang harus dimiliki, enggak boleh. Misalnya mahar apa? Mahar minta negara Thailand sebagai maharnya, enggak bisa. Nah. Yang ketiga adalah bahwa mahar itu harus maklum, harus jelas. Harus apa? Jelas. Ada kata pertama dalam sini. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan syarat. Bukan apa? Bukan syarat. Jadi boleh, ya. Dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak
jelas, ya, tapi diambil apa? Yang tengah-tengahnya, misalnya mau ngasih mobil misalnya, mobil apa? Enggak jelas, maka diambil yang tengah-tengah, ya, misalnya Innova, ya, tengah-tengah, ya. Ya. Kenapa ada Alphard tinggi, ada apa? Avanza yang rendah, maka diambil yang tengah-tengah. Sehingga tidak mengapa adanya jahalah wasaf yang dalam akad pernikahan tersebut. Yang kedua mengatakan bahwa harus ada, kalau tidak maka akan batil ataupun akan tidak sah pernikahannya. Yang saya apa? Tidak, tidak syarat. Tidak apa? Syahat maklum, jumlahnya berapa? Tidak. Mereka juga yang keempat syaratnya apa? Harus dimiliki. Ayakun mal mamlukan, dimiliki olehnya. Sehingga boleh seorang perempuan itu memberikan hartanya kepada sang laki-laki sebagai mah, sebagai mahar. Jadi orang enggak punya, yang laki-lakinya yang punya apa? Mempunyai kaya. Kalau enggak ngasih mahar enggak boleh, ngasih mahar kecil, dia malu juga. Maka dia kirim mengikah laki-laki ini, saya kirim 5 juta, nanti kamu buatkan mahar tuh untuk saya. Nah, itu boleh. Tuh. Dibolehkan para ulama rahimahullahu ta'ala. Para ulama juga berbicara tentang ukuran berapa sih yang paling kecil mahar itu. Ini khilaf ya, kita enggak sampaikan. Tapi ada khilaf ulama dulu, dimaksudkan bahwa dia itu yang paling kecil itu 110 dirham. 10 dirham. Ini menyamai Hanafiyah. Ada yang mengatakan apa? Yang paling kecil apa? Rubu' dinar. Sebab apa? Sebab Allah menghukum yang mencuri uang dengan potongan pada 1/4 dinar. Itu minimal yang di buatkan mahar 4 dinar. Dan subhanallah, ya, tidak ada batasan paling dikitnya harta untuk mahar dalam syariat Islam. Yang penting apa? Adalah harta, mau banyak boleh, dikit juga apa? Boleh. Ya. Yang sedikitnya belum ada. Ya. Tanpa apa? Batas. Yang penting ada. Penting ada. Ya. Dan yang paling banyak, paling besar adalah, ya, tidak ada hadnya. Tidak ada hadnya. Tidak ada batasan tentang mahar berapa jumlahnya. Di Saudi Arabia itu mahar wanita itu mahal. Ada 40 ribu rial, ada yang sampai apa? Sampai 100 ribu rial. Thank you.
Baik. Jadi tidak ada di sana batasan paling banyaknya apa maksimalnya mahar. Sebab syariat tidak ada sama sekali membatasi apa mahar yang tingginya seberapa pun juga. Walaupun ada sana anjuran dari Umar bin Khattab, ala la tughalu fi sadaqatin nisa. Ya. Tidak boleh apa memperbesar maharnya yang wanita. Namun enggak bisa, ya. Tergantung kepada apa? Kepada perempuan dan ahli dan walinya, ya. Apakah mau yang sedikit atau mau yang banyak? Dengan apa? Dengan mengatakan bahwa yang sunnah adalah meringankan apa? Mahar. Ya, semakin murah semakin apa? Semakin baik. Ya. Inna a'zamun nisa'i mahran barakatan aisyaruhunna mu'natan. Ya, wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan apa? Mu'nahnya. Maharnya, nafkahnya dan lain sebagainya. Khairuhunna aisyaruhunna shadaqan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin dikit semakin apa? Semakin baik. Kenapa? Karena keberkahan itu ada pada orang yang mau punya qanaah menerima yang sedikit. Ada di sana jenis mahar. Ada maharnya musamma, ada mahar apa? Ghair musamma. Apa ghair musamma itu? Mahar yang musamma adalah mahar yang disampaikan dalam akad pernikahan. Ya. Mahar yang disampaikan kepada sang istri ketika akad nikah. Baik dia itu muajjal kontan atau muajjal hutang. Ini semuanya apa namanya? Mahar musamma. Mahar musamma ini kan fitnah. Kalau antum sudah menikah sudah menyampaikan akar apa permasalahannya, maharnya sekian. Kemudian antum cerai sebelum dia digauli, maka antum minta separohnya lagi. Habis apa? Separoh maharnya. Karena hanya berhak dapat separoh mahar plus mut'ah. Tapi kalau antum enggak nyebutkan nama maharnya, antum tidak wajib pasti ngasih mahar. Kemudian kapan wajib mahar itu? Mahar musamma pertama akad nikah. Yang kedua ketika duhul. Ketika ada suami istri berhubungan suami istri, maka sang suami wajib memberi mahar kepada sang perempuan tersebut. Baik kontan ataupun ditunda jatuh temponya. Sebagai dalam madzhab Hanabilah dikatakan bahwa cukup dengan khalwah. Artinya kalau sudah khalwah dengan perempuan sama laki-laki sudah ketemu di kamar pengantinnya dan sudah tidak ada halangan untuk hubungan suami istri, namun belum hubungan suami istrinya khalwah namanya. Dalam mazhab Hanabilah sudah wajib mahar. Jumhur mazhab tidak wajib mahar sampai ada hubungan suami istri.
Yang kedua namanya mahar misal atau mahar yang tidak disebutkan dalam akad pernikahan. Mahar apa? Misal. Apa etibarnya? Pernah mengatakan bahwa etibar ya, harus melihat kepada kafaah. Ada kafaah. Ada mengatakan bahwasanya dilihat kepada nasabnya. Ini kalau jumhur. Artinya nasabnya bagus, maka bahkan lebih mahal daripada yang kurang bagus standarnya. Sehingga bila orang itu nasabnya bagus kepada misalnya ahlul bait misalnya, maka lebih mahal daripada yang bukan ahlul bait. Atau nasabnya bagus, nasabnya ini Raden ataupun nan darah biru, maka lebih banyak apa ketimbang yang tidak. Ini tibarnya ya. Demikian juga kepada hal-hal yang yarghab bihi, yang menjadi sesuatu yang diinginkan, cantikannya, mungkin sekolah lebih tinggi ya, yang dalam uruf manusia itu menjadi apa standar apa namanya nilai kepada sang wanita tersebut. Ya, misalnya ada orang yang subhanallah ya, ada semuanya ya, cantiknya, nasabnya bagus ya, enggak punya harta, agamanya bagus, tidak sama ya Pak dengan yang hanya tiga saja ya, atau dua sifat-sifatnya. Ini penting, kenapa? Karena untuk menilai berapa harus membayar maharnya tersebut, dan dia harus dilihat kepada wanita lain yang pernah diberikan mahar-mahar yang ada. Ya. Kira-kira orofnya itu kalau misalnya dia itu punya gelar Raden atau Andi atau La atau apa ya, atau lalu ya, banyak ya gelar bangsawan di banyak daerah, biasanya apa, lebih mahal maharnya ketimbang yang tidak punya gelar seperti itu. Maka kata Hanafi ya, wah, dalam mahar misal ini itu disamakan dua perempuan dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, negara dan waktu. Ya. Misalnya ini ada perempuan juga dapat mahar musamma, namanya mahar apa? Mahar misal. Ya. Kita menghitungnya, lihat ya, ke temannya yang sama-sama orang situ ya, enggak? Usianya sama, cantiknya sama, hartanya juga sama ya, enggak? Akalnya juga sama ya, agama, negara dan apa? Waktu yang sama. Artinya zaman sekarang ini enggak sama dengan yang dulu. Kita tahun 90-an nikah itu enggak mahal. Ya. Enggak pakai seserahan, enggak pakai apa gitu. Zaman sekarang berubah. Berubah. Jadi apa? Pakai seserahan. Dari sepatu, baju, tas, dompet, loh ya. Kosmetik ya. Sampai yang lain-lainnya, sampai mungkin ada yang bawa kambing, bawa beras, bawa ayam ya. Serahan. Ngikuti Pak zaman dan juga Pak ngikuti huruf yang berlaku. Yang kita baca pada Hanabilah. Dalam mazhab Malikiyah disampaikan bahwa semua sifat istri yang diinginkan
itu mempunyai pengaruh dalam dalam ukuran apa? Ukuran ini. Misalnya dia subur, akhlaknya baik, akalnya pintar, pendidikannya tinggi, ya cantik. Dia itu perawan atau bukan? Perawan, ya. Yang apa namanya? Mandul, enggak sama yang subur dan seterusnya. Sehingga yang rajwa ansab adalah pada pemahaman bahwa melihat kepada sifat-sifat yang diinginkan, yang meragab fihi, artinya yang orang itu inginkan. Ya. Tentunya banyak relatifnya. Nah, orang macam dia cantik, yang enggak cantik. Jadi nanti qadhi yang menentukannya. Qadhi yang menentukannya bahwa mahar adalah gini. Makanya resikonya kan fitnah. Yang nikah tanpa nyebut mahar itu ya seperti itu. Padahal yang pakai mahar gampang. Tinggal ngomong sama istri kita, mau berapa mau maharnya, mau enggak yang 5 gram emas, mau kasih 5 gram emas. Selesai. Mau enggak yang 1 gram? Selesai. Ada yang mau enggak dengan uang 100 ribu? Mau? Oke, selesai. Ya, sehingga apa? Lebih dengan mahar bersama. Dan kalau kita kembali kepada urufnya pada agama, ya KUA itu mesti pakai apa? Mahar musamma. Tinggal konten atau tempo, muajjal atau muajjal. Nah. Dan lebih baik demikian dengan musamma ketimbang yang mislu, karena relatif agak sukar dalam hal ini. Gimana bila ada perbedaan antara perempuan dan walinya? Orang ini umumnya harganya maharnya ini misalnya 50 juta. Ya. Boleh enggak apanya menikah dengan apa? Dengan di bawahnya. Jawabannya boleh. Boleh. Kata bahkan di haknya apa? Allah, wanita dan bapaknya. Ada juga di sini, ini enggak. Misalnya ada kesepakatan dengan pihak putranya untuk ngasih mahar 5 gram. Tapi ketika jatuh tempo mau akad nikah, dia enggak mampu membawa 5 gram. Hanya bisa membawa apa? 3 gram. Boleh enggak menikahkannya? Nah, apa jawabannya? Boleh untuk bapak untuk menikahkannya. Asal apa? Asal ridho. Asal apa? Ridho. Kenapa? Karena dia ada hak Allah, hak perempuan, hak apa? Wali. Wali punya hak untuk menikahkan apa? Walaupun maharnya yang diminta adalah 5 juta, namun adanya apa? 3 juta rupiah. Yang kedua adalah ketika ada mahar yang tidak disebutkan dalam akad nikah. Ya.
Maka sang wanita bisa minta kepada qadhi untuk mewajibkan mahar misal kepada sang laki-laki tersebut. Maka kalau telah menikah tanpa mahar disebutkan, perempuan bisa minta kepada apa? Dimintakan maharnya. Dan mesti apa lebih mahal ketimbang antum kasih sendiri. Demikian juga ketika mati salah seorang pasangan suami istri sebelum disebutkan maharnya. Artinya belum ada penyebut maharnya, ya, ini akad nikah tanpa penyebut maharnya, kemudian meninggal pasangan tersebut, pasangan tersebut. Apakah harus ada mahar misal atau tidak ada? Ya. Kalau dalam madhab Ahmad bin Hanbal dan juga Abu Hanifah, bahwa dia tetap membayar mahar. Membayar mahar. Ya. Sedangkan yang kedua mengatakan tidak ada mahar, tapi hanya mut'ah. Ya, hanya apa? Mut'ah. Ya. Ya Raja Allah SWT adalah bahwasannya tetap kenapa? Kena mahar. Ya, misal, ya, kalau ada yang meninggal salah satu daripada keduanya. Jadi bisa dapatkan warisan plus apa? Dapat juga mahar misal yang boleh bayar tersebut. Bagaimana bila ada kesepakatan antara mempelai laki dengan perempuan untuk tidak membayar mahar? Sepakat enggak ada maharnya. Sepakat tidak memakai apa? Mahar. Maka ketika ia berhubungan suami istri, maka tetap wajib membayar apa? Mahar. Mahar misal. Mahar apa? Misal. Artinya mahar yang ditentukan oleh sifat-sifat yang oleh dia orang ini berapa kira dihargai maharnya oleh kebiasaan yang berlaku dalam hal ini. Ya. Tapi ya enggak. Bagaimana kalau maharnya itu lebih? Ya. Awalnya cuma 7 gram. Sudah oke, sepakat. Begitu mau akad, ada ngasih. Ini tambahin lagi 30 gram lagi. Jadi akhirnya 37 gram. Boleh enggak itu? Boleh. Ya. Boleh. Dan nanti juga boleh menghibahkan apa? Maharnya kepada sang suami juga dibolehkan. Ya, sehingga sang suami itu ketika memberikan maharnya kepada sang istri, kemudian suatu ketika dia butuh uang untuk modal, katanya nih masih jual aja mahar saya, ya ridho untuk digunakan untuk usaha, makanya ambil diusahakan, maka boleh. Ya, tidak apa masalah. Loh, gimana kalau bapak yang menyerahkan mahar anaknya, menghibah mahar anaknya? Jawabnya memang enggak boleh. Ya, sepakat ulama mengatakan bahwasanya bapak enggak boleh, Pak, menyerahkan ya atau menghibahkan mahar putrinya. Ya, karena bahkan dia hak apa? Hak putri tersebut. Putri tersebut. Bagaimana bila maharnya itu disampaikan enggak sama dengan maharnya?
Misalnya maharnya hal-hal yang enggak mungkin dilakukan. Misalnya kalau kata lama dulu ada namanya maharnya minta di apa namanya? Ditangkapkan burungnya terbang di atas misalnya. Atau diminta untuk membiayai pertemuan dengan artis yang sudah mati. Enggak boleh, ya. Enggak boleh misalnya. Nah, kalau enggak benar ini maharnya, gimana hukumnya? Kata jika mungkin diberikan mahar tersebut, maka sama pakai enggak ada maharnya. Sama kayak apa? Enggak ada maharnya. Maka ada khilaf ulama pertama dan bahwa tasmiyahnya fasid. Nikahnya apa? Sahih. Ya. Tapi dia wajib memberi mahar misal. Sedangkan dalam mazhabnya Ibnu Hazm dan juga Zahiriyah mengatakan itu pernikahannya fasid. Ya. Kenapa? Karena enggak pakai mahar sama sekali hakikatnya. Ya, sehingga apa? Pernikahannya adalah pernikahan yang fasidun. Ya. Ada apa lagi yang kita dapatkan dalam masalah mahar ini cukup banyak ya. Di antaranya adalah bagaimana bila ia menikahi wanita yang dengan nikah yang fasid? Artinya dia menikahi perempuan ternyata mahramnya dia atau sepersesuaian dengan dia. Atau dia nikahnya apa? Nikah fasid, misalnya nikah mut'ah. Yang fasid. Hukumnya tergantung kepada sudah hubungan atau belum ada hubungan. Sehingga kalau belum ada hubungan maka pernikahannya fasid dan tidak ada mahar di sana. Kalau dia setelah dihubungan sudah gaul sudah hubungan suami istri maka wajib mahar walaupun nikahnya apa? Fasidun. Kalau dia setelah menikah kemudian hubungan suami istri, maka dia itu mendapatkan mahar musamma. Nah, misalnya nikah mut'ah, gaul kemudian ingat ada yang ingatkan nikah mut'ah haram, enggak boleh batil, dia taubat. Maka dia membayarlah mahar musamma tersebut kepada sang istri yang salah pernikahan tersebut. Ya, atau kalau dulu ada namanya nikah dengan apa? Saudara persetujuan. Begitu nikah sudah hubungan sama istri ada yang mengatakan saya ini ibu kalian berdua, saya nyusui kalian berdua. Dan maka apa? Maka dipisah dan diberi maharnya yang sudah disebutkan di akad tersebut.
Anda keadaan lain adalah keadaan ketika ada di sana yang mukroh ala zina. Nah, dipaksa apa berzina. Apakah berhak dapatkan mahar misal atau tidak? Madzhabnya Hanabilah juga Syafi'iyah juga Malikiyah mengatakan wajib ngasih mahar. Mukrabi bizina. Kata pada huna al mahru bimastahalla min farjiha. Yang kedua madzhabnya Hanafiyah enggak ada di sana mahar. Ya, kenapa? Karena enggak ada pernikahan. Enggak ada apa? Pernikahan. Yang rajih adalah bahwa wajib memberikan mahar dan juga apa? Kompensasi hilangnya keperawanan sang perempuan tersebut. Sehingga enggak sama bayarannya apa dengan mahar biasa. Ini adalah pendapat para ulama rahimahullah taala pada masalah mahar ini. Kita cukup panjangkan filah pada hal ini, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Kita bertanya jawab. Jadi ada namanya mahar musamma itu yang disebutkan. Ada dua kemungkinan, bisa juga dibayar kontan ketika akad atau di utang setelahnya. Enggak. Dan utang itu ada dua kemungkinan. Bisa dia itu disebut waktunya kapan? Ya. Karena apa? Tanpa disebut waktunya. Ya. Maka ketika sudah ada hubungan sama istri, maka apa? Wajib untuk menunaikannya, ya, atau minta kepada sang istri waktu, ya, tambahan untuk bayar utangnya. Namun demikian, karena memang mahar hak apa? Hak istri. Maka wajib ada penentuan hak kalau itu hutang. Hutang itu dengan adanya ketentuan kapan di bayar utang tersebut. Kalau setahun tidak bisa minta maaf, dua tahun tidak bisa minta maaf, itu sampai apa? Sampai akhirnya Allah mudahkan untuk membayar hutang-hutang mahar tersebut. Atau kebaikan sekarang karena itu murah sih. Kalau Saudi Arabia bisa gitu, ya bisa 40 ribu rial, ya. 1,6 miliar itu apa? Maharnya. Maka dia harus cari uang sebanyak itu, harus apa? Berhutang dan akhirnya membayar dengan apa? Dengan harta yang miliki dia. Kalau enggak bayar sampai mati, bagaimana? Dia tinggal sang istri. Maafkan dia. Kalau enggak maafkan, maka dia ngambil dari harta warisan sang suami sebagai membayar utang-utang mahar tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau enggak ada, cukupnya di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.